meranno gara, aku pun membela bangsa. Tapi aku tidak mampu. Kenapa merdeka tak merdeka? Di mata asikan jangan jauh di hati. Lupakan Ibu Marlina yang tidak sekolah. Aku sekolah SD di Balayung. Tidak aku pintar menulis dan membaca, hanya mengerti surat di dalam hati. Wess. Kalau aku umpama burung malam di sini, siang dicelakan tapi tidak bisa. Berhari-hari ke desa Balayung, dapat lihat Nenek Marlina. Hatiku senang senyum simpul. Izinkan aku membeli terang bulan. Balas Nenek. Balas. Tak usah. Kalau Nenek membalas pantun, akan kubeli terang bulan lagi. Jika Nenek tidak membalas pantun, maka kali ini aku terakhir membeli lagi. Kasihan. Ya. Baru. Ya sudah mau, saya mau pulang. Saya bawakan itu om itu durian dua. Bawa saja durian dua. Tapi bapak pantun dulu. Pantun sudah mau. Satu kali lagi kok. Kita belajar jangan menyusul, kalau menyusul terlalu lama. Jika sebulan boleh ku nanti, jika setahun ku mencari lain di bibir, lain di hati. Mantap. Durian dua buah harganya 10.000. Izinkan aku memakan satu karena itu hati. Hancur. Hancur Nina. Nina hancur. Mari komik ke sebelah sana lagi. Jangan dulu pikir Nenek Marlina. Durian ini ada dua biji. Betapa indahnya Nenek Marlina memberi durian 10.000. Kapan kamu datang? Kemarin aku datang. Besok aku datang. Kalau kamu datang, kasih tahu saya. Untuk apa dikasih tahu? Ini durian bersama. Kecuali dikasih gratis, tapi kalau dibayar tolong tidak ada doi. Biar gratis jadi, asal kita mau di sini. Besok, banyak datang dulu. Ya. Nak doy aku mikir pasal mana pasal pian kadon pun cakap pasal pian. Budaya aku kasih mungkin boleh.